A Day in My Life. Hai teman-teman, kali ini aku mau share kegiatan aku dari pagi hingga malam hari ya teman-teman. Nah, pertama-tama ini di pagi hari saatnya aku mengantarkan Akiva berangkat ke sekolah. Dan kali ini kita naik motor berangkat sekolahnya ya teman-teman. Ikuti perjalananku yuk. Nah, setelah kita antar Akiva ke sekolah, kita lanjut berangkat ke pasar ya. Kita pulangnya mampir ke pasar untuk beli sayur. Beberapa sayuran gitu, juga kita mau beli daging. Karena rencananya besok mau bikin rawon ya, teman-teman. Nah, ini kebetulan pasarnya itu di sebelah pesantren. Di sebelah tempat sekolahnya Akiva gitu ya, nggak jauh pasarnya. Jadi kita langsung sekalian cus mampir ke pasar, kita belanja. Ada kita beli tomat, beli bumbu-bumbu yang lain, dan yang pastinya kita mau cari daging ya teman-teman, karena kita mau bikin rawon buat besoknya. Teman-teman tahu nggak, aku tuh excited banget ya belanja di Banyuwangi itu di pasar. Sayuran tuh murah-murah banget. Pengennya tuh aku borong, aku bawa pulang ke Cikarang semuanya. Nah, ini kita udah sampai di tempat daging. Kita beli daging sapi ya. Kebetulan di Banyuwangi daging sapi itu per kilonya 135.000. Dan ini kita beli 1 kilo daging sapi. Plus kita beli daging ayam ya. Karena terlalu padat untuk kegiatan dari jam pulang dari pasar sampai sore, ini kita nggak ambil videonya ya teman-teman. Jadi kita pas ambil videonya itu setelah maghrib. Nah, ini kebetulan semua kegiatan Akiva udah selesai ya, dari pulang sekolah dia berangkat ngaji, terus dia les, sampai kembali ke rumah itu jam 7 malam selesai aktivitas sekolah ya. Jadi seharian full itu kegiatan Akiva itu belajar. Nah, ini malam hari kita unboxing. Kebetulan mamanya Akiva itu order tripod dan juga ring light. Nah, ini kita mau unboxing tipis-tipis gitu aja ya teman-teman. Nah, ini karena udah malam juga, udah capek gitu sih, tapi nggak apa-apa, masih semangat ya, masih semangat Akiva. Nah, untuk yang pertama ini Akiva udah buka duluan. Ini semacam tripod gitu yang bisa kita lekuk-lekukan gitu ya untuk besinya ya teman-teman. Ini mempermudah saat kita bikin konten, sangat membantu banget ini. Ini paketan yang pertama ya teman-teman. Nah, lanjut kita buka lagi unboxing ring lightnya. Ini kita buka. Nah, gede sekali ya. Untuk diameter ring lightnya ini ada 32 cm ya kalau nggak salah ya, untuk diameternya. Dan untuk tinggi tripodnya sendiri ini 2 meter lebih ya. Jadi untuk teman-teman kalau pengen samaan sama punya Akiva, boleh ini teman-teman kalau mau kepoin, linknya nanti akan aku simpan di deskripsi. Linknya nanti akan aku simpan di deskripsi ya teman-teman.
Nah, untuk besinya sangat kokoh sekali ya teman-teman. Untuk tripodnya ini, besinya itu sangat kokoh, sangat kuat. Jadi dijamin dia tidak akan patah ya. Nah, teman-teman lihat tingginya sama tinggi badan aku aja, masih tinggian tripodnya ya. Untuk tripodnya ini tinggi banget. Nah, sekarang kita akan cobain menggunakan power bank aja ya teman-teman. Kita menggunakan power bank. Sangat terang sekali ini untuk ring light-nya. Dan untuk lampunya, latar lampunya kita boleh ganti menggunakan yang warna white ataupun yang warm gitu ya warnanya, yang sesuka kita gitu ya, sesuka teman-teman mau pakai warna mana. Nah, selesai kita unboxing, lanjut nih Akiva pengen membuka materi buat besok nih, pelajaran besok. Pengen mengulang kembali tadi yang habis les gitu, kita periksa dan kita belajar ulang lagi sebentar sambil rilek-rilek gitu aja ya. Ini kita sambil bernyanyi-nyanyi ria supaya tidak stres gitu ya. Jadi kita buka pelajaran sebentar, lanjut kita nyanyi sebentar. Bangsa Indonesia merdeka sekali, merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia. Oh ya teman-teman, abaikan aja ya untuk kanan kiri. Ini banyak barang agak berantakan gitu. Abaikan saja ya teman-teman. Maaf ya, aku pakai baju ini karena panas sekali di rumah. Mama sambel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke, Mak tolong kerupuk, Mak. Ini. Tempe. Ah, bagus. Ah, bagus. Atas di sini aja. Enggak apa-apa nih ini. Cuman buta kedok. Ada yang doyan? Tempe ini jaluk garing. Dianu nah. Garing. Mak, ikinnya dipangan tuh, Mak. Mana yang mana? Tenang saja. Tahu apa anu? Isi apa? Isi tahu apa yang lalu aku. Kali ini aku mukbangnya menggunakan peta ya. Aromanya yang sahdu. Oh, enggak. Keren tak ya? Enggak. Tidak ada gerehnya. Satu. Pedak ya. Pedak. Ikan pedak. Kalau makan pete menggunakan sambal itu udah nikmat sekali ya. Kita pakai lauknya ikan asin. Ayo, aku pakai ini loh. Cuman mau anu tuh, rawon ya. Suapan pertama. Kan udah bener.
jadi bagus. Bagus sekali ini. Oke. Sayur asam pakai rawon. Ini sambalnya dihabisin sama bapaknya. Habis. Sambal matang, sambal mentah. Guys, dekat guys mau makan ini. Jualan es krim. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Tantanan. Itu nggak boleh namanya atau sambil sayur itu nggak boleh nggak bisa makan petai lupa segalanya vitamin paling ampuh. Bisa makan 3 piring. Bisa makan 3 piring. Sekali makan ya. Tapi kali ini gak perlu 3 piring. Gak apa-apa lah. Kamu gak mana ya? Mau bakso kamu? Oh iya. Ini gambar boneka. Aku udah makannya dadah. Di tangan. Aku duluan. Mm-hmm.
makanya tambahin ini kering gitu. Nanti mah kurang kering. Ini rasanya kecil. Alhamdulillah kenyang ya guys. Cuci mulut bentar. Buat yang udah nonton videoku kali ini, jangan lupa ikutin terus ya, subscribe, like, dan komennya. See you next video. Dadah.